Halo Gafir. Tahun ini tahun lebaran tahun 2004, Gafir datang lagi ke RRP. Tahun 2003 pernah cukup di sini kan? Dadah. Boleh pinjam ya, Om? Dadah Gafir. Dadah Gafir. Tahun 2004 Gafir kembali datang ke RRP. Ini channel YouTube-nya RRP Barbershop maksudnya. Nah, itulah cara merayu. Ini sudah termasuk anteng guys. Dulu ini sangat suka sekali cukupnya. Menangis-nangis semua. Tengoklah videonya, gak ada gak nangis. Ini bang. Ini gak ada bang, masuk TV. Masuk TV ya bang. Kita tonton ini, tonton apa? Masyarakat Indonesia adalah. Kalau gak ada nampak lah. Dulu gak kurang kironya. Apa cara merayu Gafir lah. Terus gimana? Ternyata merayunya masih sulit guys, merayunya masih sulit. Ada di sini. Ini paling gampang banget. Enggak. Oke. Hari ini kita modelnya rambutnya kok ambil enggak? Biasa aja, Om. Low fat aja guys, kita bikin low fat. Biasa. Oke. Ganteng ya Virci, keren. Lebaran tahun ini Gafir kembali cukup di RRP. Kenapa yang kamu kayak itu? Mau gak? Enggak, dia udah bilang sama dia. Iya. Apa dari dia, Bang? Iya. Ini cuma mau ngomong, Bang. Iya. Lebaran di sini, Bang? Iya. Gafir, mau es krim kan? Mau kan, abang? Tuang. Iya. Iya. Tuang nih. Tuh. Bang Gafir mau es krim kan? Mau pegang es krimnya, mau? Mau? Iya. Coba dulu lagi. Nanti kita mandi ya. Yes. Nah, buang lagi mah sampo-nya. Sampo. Lebaran tahun lalu dia enggak bisa diam, guys. Nangis. Jadi-jadinya kan Bang Kevin? Iya kan, Bang? Iya kan, Bang Kevin?
Iya dong. Oke. Nanti dia kalau udah besar nampak dia video ini pasti dia apa nih? Kalau udah cukupnya udah meninggal pula tuh kan? Udah tua dan dia umur 40, alah ini masih hidup lagi. Siapa lu masih hidup? Inilah masa kecilnya tuh. Sekarang gak peduli dia memang. Nanti kalau udah jadi dokter dia tengok kayak inilah dokterku, videoku. Apa dia tinggal di kita kak? Mau dijadikan apa kak? Ini kan dulu punya kerja-kerja mau dijadikan apa? Dokter atau guru atau polisi? Rencana-rencanaan kan aduh entah ustaz, entah guru, entah polisi. Apa yang dia mau aja nih kak? Kok sempat jadi ustaz lah, harus dia diganteng kok kan? Ya woy? Woi woi. Apa kamu? Gevin. Kalau bermodel aja, tadi kan 24 masa kayak kemarin malu tuh aku model ya. Iya. Ini udah model aja nih. Mana yang bagus kok om aja kan? Bagus. Dia kok sama papanya tadi cinta dia karena cuma bagiannya dia turut di papanya. Dia takut itu sama papanya. Namanya tapi yang bagus. Oh kalau semayanya diikutin? Iya makanya. Tadi pada kenal kayak kemarin kan sendiri jadi mau sama ayahnya? Iya, emang aja cintanya. Mau sama mamanya enggak? Mamanya dia agak takut lagi gitu ya. Enggak mau nurut semuanya. Dia lagi gitu, om. Besok kalau kau udah bisa aku makan video kau nih. Ah, gitu. Aku ini nanti hanya juga. Ini lah tau, Bek. Umur 17 tahun nanti tonton di RRP Bapak Bapak kembali. Nah, apa? Spesial luka semua sudah. Iya, lah ya. Ini ada kuncinya. Samakan rambutnya. Ini yang mau. 1, 2, 3, 4 harga. Ah, gitu. Ini termasuk sudah enggak rewel dia, guys. Enggak lagi nangis-nangis. Ya kan, Bang? Ya kan? Ya kan? Nah, wah. Mau dia ngomong ya, dulu ya Allah ya Tuhan. Oe. Harus dulu dikasih dia susu yang apa namanya itu? Ala susu. Susu apa namanya itu kak? Kotak. Kotak, baru dia mau jemput. Pegang ini susu kotak tuh. Bentar ya bang, diam ya bang ya, biar darahnya hilang, nanti darah kalau mau diam. Nah,
baru deh sekarang dia bisa diatur, bisa diajak kerjasama dan kompromi. Yuk, kita ambil lagi sebelahnya. Ganteng ini Bang Yeter. Ini Bang? Nah, di sini ya Bang Yeter. Oke guys, dadah dulu Bang, nak sini. 2024, Gavin sudah pandai cukur rambut, tidak menangis. Dadah, 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 dadah. Nah, dulu dia 2023 nangis-nangis. Nah, tonton nanti umur 17 tahun ya, tengok. Wah, dadah. Oke, ini RRP tahun 2024. Gavin umur berapa nih Kak? Umur 3 tahun. Dadah Gavin. Dadah. Tengok di YouTube RRP Barbershop. Masuk mukanya nanti.